Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua Doni Priayi, dan hari ini kita akan membuka ceng 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 ceng. Jadi hari ini gua mau buka kartu Pokemon Matahari dan Bulan Penguasa Langit set B. Jadi ini adalah booster box ya. Jadi ini pertama kali, ini adalah booster box pertama gua ya. Kenapa gua ngambil yang ini ya? Karena ini adalah set yang lama yang masih banyak tersisa. Ada yang tersisa dijual ya. Jadi yang versi agak masih banyak yang jual di online. Karena gua kan baru nih main kartu Pokemon nih ya. Karena yang set-set lama gua masih belum banyak yang dapat kartu yang bagus. Jadi gua beli yang lama dulu nih. Kalau yang baru kan masih lumayan cukup banyak nih waktu biar apa namanya biar bisa dapetinnya ya. Kalau yang versi lama ini takut kehabisan karena gue baru memulai main kartu Pokemon ini. Jadi gue beli yang versi lama dulu. Ini adalah booster box pertama gue ya. Di sini ada tulisannya Pokemon game kartu koleksi ya. Di sini di gambar depannya ini ada Mimikyu ya, lucu sekali Mimikyunya. Nah terus ini ada Jigglypuff dan Alolan Marowak. Dan di sini ada tipe-tipe kartu yang ada di box ini ya. Ada GX, ini ada PR ya. Ini kalau nggak salah tingkat raritinya PR ini ya. Satu pack berisi 6 kartu secara acak. Di bawahnya kayak gini, sampingnya kayak gini, atasnya kayak gini ya. Di belakangnya kagak ada apa-apa ya. Ini masih segel ya. Oke, sekarang kita coba buka ya. Ini pertama kali box pertama gua. Kita mau lihat seperti apa penampakan box ini ya, Pokemon-nya, kartunya. Ini di Indomaret nggak ada yang jual sih. Jadi ini gua beli online ya. Ini juga gua baru tahu box-nya bentuknya ternyata seperti ini. Karena dijual di Indomaret itu langsung di saset-saset gitu ya. Ini bukannya susah kali lah. Plastik segelnya sudah kita buka. Wah, nikmat sekali ya buka segel kayak gini. Set. Nah, buang plastiknya. Jadi kayak gini. Oh, ini ada ininya ya. Ada kayak lubangnya gitu. Jadi bisa ditronjos ke dalam ya. Oh, ternyata bukanya dari sini, pemirsa. Gua berharap dengan beli box ini gua minimal dapat kartu SR atau UR ya. Bawa kartu ini ke kasir lalu sampaikan jumlah pak yang akan dibeli. Oh, seperti itu ternyata ya. Ada petunjuknya di sini. Bisa dibuka. Ois, ternyata apa ini, pemirsa? Jadi di sini ada tulisannya di dalamnya set B total ada 178 kartu plus tanda tanya. Nah, ini kartu yang SR, HR, UR gitu ya. Dan di sini ada list kartu apa aja yang terdapat di box ini, di set ini ya. Banyak sekali ternyata ya. Nah, ini udah gua keluarin, dapat 20 kartu ya, kartu booster pack. Dan ini akan gua akan kita buka setengah ya, karena biar durasinya nggak terlalu lama. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo kita buka 10 pack pertamanya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau buka 10 booster pack. Dan ini ya, gue dapat info ya, ternyata kalau beli box kayak gini, satu box booster box gini, kita udah pasti dapat minimal 2 kartu GX yang RR ya. Nah, sisanya itu kita bisa dapetin kartu GX RR, 3 GX RR atau di atasnya ya. Jadi ada satu kartu yang lebih tinggi kemungkinannya bisa mendapatkan entah SR, bisa HR atau UR ya. Jadi tergantung tingkat keberuntungan teman-teman ya. Dan semoga di sini gua bisa dapat kartu SR ya, karena gua belum pernah dapat kartu SR. Oke, sekarang kita buka box pertama. Semoga hari ini gua beruntung ya. Set set. Mulai dibuka pemirsa. Set. Oke, di set pertama ini kita dapat pertama adalah energi dasar. Terus dapat custom catcher. Dapat Magiarna, jurusnya tugas kecil. Ya, ini dia sekolah atau gimana maksudnya ya?
Jadi dia, ois, di sini gerakan cepat, ledakan aqua, fluzzle. Wais, kita dapat keputusan Steven ya. Ini adalah yang versi holorare. Oke, di sini dapat P-Roar. Jurusnya melemahkan semangat nih ya. Jadi hati-hati nih kalau deket-deket P-Roar. Nanti semangat kalian pada luntur semua ya. Oke, selanjutnya. Oiks, kita buka kartu pack selanjutnya. Hup. Jadi kalau beli ini gua sensasinya beda sama kayak dibeli kartu di Indomaret ya, karena di sini udah pasti dapat GX teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu risau. Jadi ini ya, feelnya itu kurang berasa ya, karena beda sama yang beli di Indomaret. Di sini ada energi dasar. Selanjutnya kita dapat Scyther, sabetan beruntun dong, Widi sabetan. Di sini ada Metang, ada Braxis. Dan Rake Eyes. Dan terakhir kita dapet Houdoom. Ini juga ada jurusnya rencana jahat nih. Gak baik nih si Houdoom ini ya. Jangan ditiru teman-teman ya. Jangan punya pikiran jahat. Gak boleh ya. Kita sebagai manusia harus bersikap baik ya. Gak boleh punya rencana jahat. Itu gak boleh teman-teman ya. Selanjutnya kita di sini dapet energi dasar listrik ya. Dapet tas petualang. Selanjutnya kita dapet Forthrow. Wois, ini jurus aneh kali ya, membalas budi ya, budinya dibalas. Oke, kita dapat di sini Manaphy, ini jurusnya arus dalam. Selanjutnya kita dapat Groudon, dan yang terakhir kita dapat Rainbow Brush. Oke, sejauh ini kita belum dapat kartu yang bagus pemirsa, tapi gua nggak khawatir karena di sini udah pasti dapat GX, jadi gua nggak terlalu khawatir ya. Yang kita cari di sini adalah kartu minimal SR ya. Yang kita cari itu adalah SR atau HR ya. Oke, kita kartu selanjutnya kita dapat energi dasar, dapat Jigglypuff ya. Jurusnya adalah menyanyi. Jadi ini adalah Pokemon yang kalau suka nyanyi ya. Jurusnya itu memang menyanyi. Ini dapat Baltoise. Ini dapat Magikarp, dapat Heatran. Jurusnya Pabrik Baja dong ya. Widih. Ini kalau seandainya dia beneran bisa jurus Pabrik Baja ya, kalau seandainya gua jadi trainernya ini, gua bisa bikin ini ya, bikin usaha Pabrik Baja ya. Mantap kali dia ini. Kita dapat Entei ya. Habis. Wis, jadi kita belum dapat kartu yang bagus di set ini ya. Selanjutnya set. Kita dapat di sini ada energi dasar api, dapat Dedenne. Terus ini dapat Oricorio ya. Ini adalah salah satu Pokemon yang namanya mirip sama Gorigorio ya. Enggak ini ya, enggak promosi ya. Terus dapat di sini adalah Prinplup ya, sinar gelembung, deburan ombak jurusnya. Mantap kali ya. Ini Lapras, berenang santai jurusnya. Ye. Ini Lab Lissandra. Oke, sampai dengan tahap ini kita belum dapat kartu yang bagus pemirsa. Ada berapa nih? Ada 5 lagi ya. Oke. Dan gua udah mulai capek ngomong ya. Kalau unboxing kayak gini capek ngomongnya nih. Kalau seandainya gua nggak ngomong malah ini ya nggak asik ya nanti nontonnya ya. Terus di sini ada energi dasar, selanjutnya ada Flabébé, jurusnya berkah rahasia dong. Macam mana pula ini jurus berkah rahasia ini ya. Dan ini adalah bintang jatuh, lajuan cepat, Minior. Ini ada Araquanid. Dan selanjutnya beruntung kali dapat HR. Ini adalah HR kedua gua. Serius gua senang banget ya dapat Blaziken GX ya. Ini adalah salah satu Pokemon yang Pokemon favorit gua ya. Jadi gua sering kalau main Pokemon DX ya sering memakai Blaziken ini. Jurusnya menyayat dan tendangan eksplosif ya. Mantap kali ya. Jadi kalau si HR ini dia warnanya kayak warna pelangi kayak gitu. Nah, serius gue senang banget. Mantap kali lah ya. Jadi hoki gue hari ini bagus nih. Dapat kartu HR kita yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita dapat Tapu Lele. Gue belum pernah dapat Tapu Lele nih sebelumnya nih. Jimat Pemikat. Oke,
Gua senang banget karena hari ini gua dapat kartu yang cukup bagus dibandingkan yang kemarin ya. Yang kemarin itu kita nggak dapat apa-apa sedikit kali ya. Yang ini kita dapat energi dasar, selanjutnya dapat Senshu. Ini versi Alolan form ya. Jadi Senshu-nya di Alola ini dia tipe S. Selanjutnya dapat energi memory, dapat Carbing. Selanjutnya terdapat Regirock, dan yang terakhir kita dapat a Fairy Charm. Oke, belum ada kartu yang bagus lagi. Berarti karena udah satu kita dapat HR, kemungkinan kartu dua selanjutnya yang bagus udah pasti kita dapat GX yang tingkat raritinya RR ya. Tapi bisa aja dapat lebih. Biasanya kata teman-teman bisa dapat lebih dari dalam satu box ya. Energi dasar kita dapat orang guru, manajemen sumber daya. Waduh, ini udah kayak orang kuliahan aja ya belajar manajemen ya. Manajemen sumber daya ya, pengetahuan mendalam. Ini benar-benar orang guru ini pintar berarti ya. Bisa jadi dosen dia. Ini Lead Leo, jurusnya adalah tandukan kepala. Lucu sekali fotonya. Krogang, angkuh ya. Ini jurus atau bagaimana ini? Aneh sekali ya. Jadi ini juga kartu pertama gua ya. Gua belum pernah dapat kartu dengan tingkat rarity ini sebelumnya. Jadi kita dapat PR atau Prism Rare kalau gua nggak salah namanya. Arceus ya. Wih, mantap sekali. Jadi ini dia ini sebenarnya kartunya kayak holo rare biasa, holo yang hologram yang biasa. Dia cuma di bawahnya ada prisma kayak gini, kotak kayak gini. Ini yang bikin dia tingkat rarity-nya tinggi ya. Kalau PR ini, jadi tingkat ininya ternyata masih di bawah ini ya, masih di bawah SR. Yang paling tinggi itu HR, di bawahnya ada SR, di bawahnya ada PR. Jadi ini cukup tinggi ya. Tingkat raritinya. Jadi gua beruntung banget hari ini gua dapat kartu HR dan PR ya. Semoga di sisa yang selanjutnya kita dapat 2 GX ya, jadi dapatnya 4. Mungkinkah? Ya, mungkin aja bisa ya. Oke, selanjutnya kita buka. Op, gua jadi makin semangat loh ya buka kartunya ya. Jadi di sini kita dapat energi dasar. Selanjutnya dapat bola friend. Ini macam mana kali ini? Ini yang nerjemahin ini bahasa Indonesia campur bahasa Inggris ya. Aduh ngaco ini ya. Nanggung kali dia ini ya nerjemahin ya. Di sini ada Poplio ya. Selanjutnya ada Scyther. Selanjutnya ada Hippodon. Pusaran pasir, meriam pasir, dan yang terakhir kita dapat Metagross. Ini perpanjangan apa nih maksudnya nih ya, jurusnya ya? Perpanjangan minjem buku kah? Atau perpanjangan apa ya? Gua nggak tahu ya. Dan ini adalah set pack yang terakhir ya. Dan yang 10 selanjutnya akan gua review terpisah di video selanjutnya, oke? Di sini ada energi dasar, ada fluid putaran bunga, dan Bergmite memecahkan jurusnya Beldum, hantaman tunggal jurusnya. Dan di sini kita dapat Alolan Ninetales. Jadi ini tuh yang versi apa nih? Versi biasa ya. Yang gua cari sebenarnya Alolan Ninetales yang HR, SR ya. Yang ini ada Claydol. Oke, teman-teman, jadi sekian apa namanya unboxing kartu hari ini ya. Kita buka setengah dari booster box biar nggak lama dan panjang ya videonya. Dan di sini gue agak senang ya karena kita dapat 2 kartu yang bagus. Jadi gue seneng banget kita untuk pertama kalinya gue dapat kartu dengan rarity PR ya. Dan ini mantap, kita dapat Blaziken ya. Jadi gue seneng banget, ini adalah kartu HR kedua gue. Yang pertama gue dapat Rayquaza ya. Nah, di box gua juga beli satu booster box yang penguasa langit yang ini ya, yang set apa? Set A yang gambarnya Rayquaza, tapi lagi belum sampai ya. Jadi belum sampai di sini. Semoga di box itu juga kita dapat HR ya. Jadi gua sangat senang banget pada hari ini. Oke, jadi sekian review gua review dan unboxing kartu Pokemon TCG dari set B Matahari dan Bulan Penguasa Langit ya. Semoga teman-teman terhibur dengan
video gua, dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.